علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربنا أنفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا. Ada dua hal yang tidak diinginkan manusia. Dua hal ini, satu, menghina kehendak, dihina pun kehendak, ya kan? Mencaci kita kehendak, dicaci pun kehendak. Tapi seminimal mungkin nih, okay. Mun kita itu kada kawa, dalam artian dua-duanya menjaga, salah satunya ini yang paling kita jaga, jangan mencaci kalaulah kita dicaci, jangan menghina kalaulah kita dihina. Itu barat, jangan sampai posisi kita menghina, okay, tak sanggup dihina. Oh, kenapa Bapak Ibu? Kalau dulu Nabi mengatakan qulil haqq walau kana murran, katakanlah yang hak walau itu pahit. Kalau ini lain lagi, qulil haqq, lain hak lagi, haqq. Walau kana murran, walaupun pahit, haqq. Akun aja kada disering, kada difilter, langsung share kanan kiri. Tidak sadar bahwa yang di-share itu menjadi jariyah dosa Allah. Inilah zaman di mana kita itu sholat, alhamdulillah itu satu karunia. Tapi ketika sholat yang kita kerjakan yang berat bagi orang yang tidak diberikan taufik, namun lebih berat lagi bagi kita yang sudah sholat menjaga kemurnian pahala sholat. Sholat berat, iya, bagi orang yang tidak diberikan taufik. Alhamdulillah nih, pian beratan diberikan taufik oleh Allah dapat melaksanakan ibadah. Tapi menjaga kualitas ibadah itu lebih berat daripada beribadah itu sendiri. Apa menjaga kualitas ibadah? Yaitu menjaga anggota tubuh kita daripada maksiat, terutama lidah yang tak bertulang ini. Kalau tangan pian pukulkan kepada orang dan itu pun salah, paling sakitnya di area di mana tangan pian bisa menjangkau. Tapi kalau lidah nyakiti orang, itu tak terbatas jaraknya. Pian ucapkan lawan si A untuk si B, ya kan? Si A nyampaikan si B, bukan si B aja, si C, si D, si Z sampai. Itu sampai kabarnya, sampai celaannya, sampai caciannya. Sangat disayangkan kalau kita sudah menjalani ibadah lalu rusak oleh dosa lidah kita. Apalagi kita ini Bapak Ibu, yang namanya kemuliaan itu sifatnya dua, kemuliaan zatiyah dan kemuliaan sababiyah. Apa itu kemuliaan zatiyah dan apa itu kemuliaan sababiyah? Kalau orang itu dimuliakan karena ilmunya, berarti sebab ilmunya, lalu disebut dengan kemuliaan sababiyah. Kalau orang itu dimuliakan karena pangkat jabatannya, berarti kemuliaan itu karena sababiyah, sebab pangkat dan jabatannya.
Tapi ada kemuliaan yang sifatnya dzatiyah. Tanpa sebab dia sudah dimuliakan dan wajib dimuliakan. Siapa orang tua kita khususnya? Siapa lagi? Al-Quran. Siapa lagi? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Ini yang perlu kita ketahui dalam kitab Mu'jamul Awsat kalau ada salah, daripada Imam At-Tabrani. Itu beliau mencantumkan satu riwayat hadis yang disebutkan Nabi, wa hum itrati khuliqu min tinati. Mereka, siapa yang mereka disebut oleh Nabi itrati? Itrati itu siapa? Anak keturunanku. Khuliqu min tinati. Mereka itu, ujar Nabi, diciptakan dari darah dagingku. Fawailul lil mukadzibina bifadlihim. Maka celakalah bagi orang yang mendustakan akan kemuliaan mereka. Man ahabbahum fa ahabbahullah. Barang siapa cinta dengan anak keturunanku, yaitu mereka tadi, maka Allah cinta kepadanya. Wa man abghadhahum, barang siapa benci dengan mereka, itu anak keturunanku, abghadhahullah, maka Allah benci kepada mereka, padanya. Jamaah rahimakumullah, ini disebut dengan kemuliaan dzatiyah. Kada kawa nih kita hendak kuliah kemana aja kada kawa jadi habib. Bujur lah, biar sampai S10 pun kada kawa jadi habib. Itu takdirnya, sudahnya terlahir dari anak keturunan Nabi Muhammad. Lalu ada perbedaan yang harus kita pilih-pilih. Ada yang dihormati dan juga menjadi kudwah dan uswah. Ada juga yang dihormati tapi tidak bisa dijadikan kudwah dan uswah. Ada anak keturunan Nabi, sama semuanya rata, wajib kita hormati. Namun yang kita jadikan kudwah dan uswah, ikutan dan panutan, adalah anak keturunan Nabi yang sesuai jalurnya daripada jalur datunya Nabi Muhammad. Ada anak keturunan Nabi, ya kan, yang di luar jalur Nabi Muhammad, ya kan, di luar jalur datunya, tariqah jalannya beda dengan datunya Nabi Muhammad, wajib kita hormati tapi tidak wajib kita ikuti. Laksana, pian punya kuitan. Ada kuitan yang jadi maling. Apakah pantas anaknya menghina kuitannya yang jadi maling? Tidak. Walaupun kuitannya jadi maling, tetap sang anak wajib menghormati kuitannya. Cuman perkara anaknya mengikuti atau tidak dilihat dari kelakuan kuitannya. Kalau kuitannya jadi maling, anak kada wajib mengikuti, tapi tetap wajib menghormati. Itu kemuliaan dzatiyah. Ustaz, itu habibnya nakal. Ustaz, itu habibnya kada sesuai. Ujar, ya kan? Iya, kada sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah, tapi tetap wajib kita hormati, walaupun kita tidak harus mengikuti. Paham jamaah? Di dalam hadis yang lain, malah ini paling menggetarkan jiwa kita, kalau kita itu kadang terselip di hati kita kepada mereka, ada sesuatu, bugutlah benci dengan mereka. Ini hati-hati. Ujar Nabi, ini riwayat daripada Sayyidina Jabir Al-Ansari. Sayyidina Jabir meriwayatkan hadis ini ketika itu Nabi kita di atas mimbar. Ujar Nabi kita, ayuhan nas, wahai seluruh manusia, ala wa man abghada ahlul baiti hasyarahu Allah yaumal qiyamah yahudiyan. Ujar Nabi, ketahuilah
Barang siapa yang benci dengan anak keturunanku, ini kata Nabi, maka orang itu akan dikumpulkan di padang mahsyar di hari kiamat nanti Yahudiyan, dalam keadaan Yahudi. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa in soma wa salla, walaupun dia sembahyang dan puasa. Jawab Rasulullah, wa in soma wa salla, walaupun dia sembahyang dan puasa, tetap digolongkan Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Buanglah kebencian dengan keturunan Nabi, walaupun kita tidak mengikutinya. Selesai perkara kita dengan Nabi Muhammad. Lihat-lihat. Sampai Nabi mengatakan, adibu alimu awladakum bihubbi nabiyihi wa ahli baitih. Didiklah anak kalian cinta kepada nabinya dan keturunannya. Allah. Ustaz itu kan hadis Al-Quran bang adalah supaya kami yakin. Aduh. Dalam Al-Quran, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Allah mengatakan itu dalam Al-Quran. Qul, katakan wahai kekasihku Muhammad, la as'alukum, aku tidak meminta kepada kalian apa ajran, upah daripada dakwah yang aku sampaikan ini, kata Nabi Muhammad, illa, kecuali yang aku minta satunya, mawaddata fil qurba, sayangi kerabatku, yaitu keturunanku. Itu dalam Al-Quran. Masih ada yang mungkir dengan Al-Quran, wa'iyadzubillah. Itu namanya kemuliaan dzatiyah. Kalau sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun, kata Nabi dalam hadis yang sahih, mencaci maki orang muslim saja hukumnya fasik, apalagi mencaci maki daripada keturunan Nabi. Kan usah kita umpat-umpatan. Iya kan? Walaupun kadang kita ikuti golongan mereka, tapi jangan sampai dalam hati kita membawa benci kepada ahlul bait sampai mati. Na'udzubillah. Allah buktikan. Pian pernah mendengar namanya Al-Hajjaj, sebelum kepemimpinan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, yang menjadi gubernur Irak sebelum Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, namanya Al-Hajjaj. Itu Al-Hajjaj seorang penghafal Quran, hafal Quran 30 juz. Dia punya dana, punya uang dari kekayaan yang ia miliki, ia bagikan untuk para penghafal Quran. Dia orbitkan para penghafal Quran. Matinya Su'ul Khatimah, kaget orang, kenapa matinya Su'ul Khatimah? Satu aja kesalahannya, dia masuk dalam golongan An-Nasibi. Apa An-Nasibi? Pembenci Ahlul Bait. Itu aja kesalahannya, pembenci Ahlul Bait. Allah. Makanya ulama-ulama kita dari dulu, baik dari abah guru kita sekumpul ataupun ulama-ulama yang kita ketahui makomnya seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengatakan dalam bait syairnya, ya ala baiti Rasulillah hubbukum fardhum minallah fil Qur'ani anzalahu. Wahai anak keturunan Rasulullah, cinta kepada kalian itu fardun, adalah wajib. Imam Syafi'i itu mengatakan. Sebagaimana apa ya Imam Syafi'i? Yang ada dalam Quran yang telah diturunkan. Allah. Itulah anak keturunan Nabi. Kita dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan di akhir ini, yaitu dengan adanya kelompok-kelompok yang ingin merusak dan menghancurkan rasa cinta kita kepada mereka. Kalaulah mereka tidak sesuai dengan jalan kita, tetap hati kita wajib mencintai mereka. أهل بيت المصطفى طهري هم أمان الأرض فادكري أهل بيت المصطفى طهري هم أمان الأرض فادكري.
شبهوا بالأنجم الزهر مثل ما قد جاء في السنن أهل بيت المصطفى الطهر. Itu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang disucikan oleh Allah. Di mana dalam Al-Qur'an innama yuridullahu liyudhhiba ankum ghayza ahlul baiti. Itu dalam Al-Qur'an. Kalau dalam ilmu nahwu innama tun adadut adadul hasri yang menyebutkan bahwasanya pada daya yang lain hanya sanya khusus spesial. Allah menghendaki liyudhhiba ankum, dihilangkan daripada mereka itu rijza, kotoran. Siapa? Ahlul bait. Dalam Al-Qur'an at-tuhri, lalu digelar mereka yang disucikan oleh Allah. Oh, mereka manusia, iya seperti kita. Mereka punya khilaf, iya sama kayak kita. Mereka bukan malaikat, manusia punya salah, punya khilaf. Cuman kemuliaan zatiahnya yang kadakawa kita dapatkan, kadakawa kita raih. Kalau orang alim itu dimuliakan karena ilmunya. Kalau ilmunya hilang, tercabut, hilang juga kemuliaannya. Kalau orang yang punya pangkat jabatan 5 tahun jadi gubernur nih lah, habis masa periodenya, kayak orang biasa pulang, bujur lah. Itu kemuliaan sababiyah. Orang kaya karena hartanya dimuliakan, habis hartanya bangkrut. Yang tadi kawan bisa jadi lawan. Iya. Tapi kemuliaan zatiyah ini kada kawa diolah-olah. Ini pilihan Allah. Allah, Allah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah wa adzabakumullah. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Itu aja. Jaga lisan kita supaya kita selamat. Jaga hati kita, jangan sampai terbawa kebencian. Kita kada usah membalas dengan cara seperti anjing, karena itu anjing, kita manusia. Kita kada perlu membalas dengan cacian, karena itu bukanlah jalan Nabi Muhammad. Lalu kita cara membalasnya dengan apa? Doakan. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Yang kedua, jaga kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Karena yang namanya cinta itu mahal, kada kawa dipaksa-paksa. Umpama nilah pian bisi bini balah. Ketujuh nonton film A, pian ketujuh nonton film B, dipaksa bini pian, "Wah, abahnya nonton film kesukaanku." Kada kawa dipaksa-paksa, mun dasar kada suka. Iya kan? Lakian tuh paksa nonton sinetron, ndak. Aku nonton bola, ujar lakian deh. Ya, ndak kada dipaksa tuh, Pak. Ibu-ibu pulang, ketujuh sinetron dipaksa nonton bola, kada kawa. Karena itu sesuatu ya datangnya dengan alami. Apa juga tuh cinta itu nature, oh alami. Insyaallah. Ada kecintaan pian kepada Nabi Muhammad, ada kecintaan pian kepada anak keturunan Nabi Muhammad, jaga. Mudah-mudahan kecintaan itu yang membuat pian terkumpul dengan Nabi Muhammad. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Sebagai penutup, di dalam Al-Qur'an Allah tegaskan. Ujar Allah dalam surah At-Taubah ayat 65 kalau tidak salah. Itu disebutkan wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab. Dan jika kamu bertanya dengan mereka, wahai kekasihku Muhammad, mereka siapa? Lalu tafsirnya menyatakan mereka yang sedang lagi bergurau tentang dirimu. La yaqulunna, sungguh mereka mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Mereka itu menjawab dengan perkataan begini, kami hanya saja bagayaan, bercandaan aja. Jadi menyambat tipian Nabi Muhammad kami ini bergayaan aja, bercandaan aja. Apa ujar Allah? Qul, katakan wahai kekasih Muhammad, abillah, apakah dengan Allah, wa ayatihi, dengan ayat Allah, wa rasulihi, dengan rasulnya Allah, kuntum tastahzi'un, kalian selalu mengolok-oloknya. Ditanya oleh Allah nih, kalian selalu mengejek-ngejeknya. Apa ujar Allah?
La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari alasan. Jari kamu itu bergaya, jari kamu itu bersenda gurau. Jangan jadikan alasan itu. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Ini garis bawahi yang paling kita kutani. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Quran surah At-Taubah ayat 65. Jadi istihza, mengolok sesuatu yang mulia, itu akan mengakibatkan kehinaan bagi kita. Islam itu indah. Mengamihi kuburan aja kita ada boleh. Bujur ada. Mengamihi kuburan itu ada boleh. Kamih di atas kuburan itu ada boleh. Kenapa? Karena Islam tetap menghormati walaupun jasadnya sudah mati. Islam itu indah. Sampai segitunya tuh diatur. Jadi nikmat yang kadangkala kita rasa itu bukan nikmat, padahal itu nikmat apa? Aturan yang Allah berikan. Coba pian kada ada aturan, bah hidup kita ini bisa kada belampu beratan. Ujur ada. Untungnya ada aturan. Coba kada ada aturan, ya Allah, kayak apakah hidup kita nih? Yang kuitan berzinah dengan anaknya sakahandak, hancur dunia. Ya kan? Yang bini boleh kawin berapa orang laki, bingung anak dari siapa. Bujur ada. Kacau kita hidup. Allah turunkan aturan untuk kita hidup nyaman. Bukan menyiksa kita, tapi menyamankan hidup. Pian di handphone itu, bagi orang yang belum pernah menjapai handphone, pasti mencari cara aturan main, ya kah? Cara pakai, cara menggunakan handphone. Dikasihlah buku panduan, sekalinya harus bahasa Jepang, bingung sih. Betakun lawan orang yang tahu, ya kah? Hendak tahu aturan mainnya, bisa TV aturan apa nih namanya, meletakkan TV di mana yang pasnya, apalagi LED ya lah, sensitif. Kada kawa sembarang diandak, kada kawa tergoyang, kada kawa dimacam-macami. Garansinya Ustaz 5 tahun. Iya, garansi 5 tahun. Kalau kita kada sesuai meletakkan itu TV, diletakkan di bawah jendela, sinar matahari masuk, hujan kena, sampai 5 tahun lah. Dan sampai bulan gini hancur. Begitu juga kita hidup. Kalau kita kadang mau mengikuti aturan Allah, hancur kita nih, hancur. Bukan di akhirat, di dunia aja kita hancur. Kacau balau. Untung Allah turunkan aturan. Untung. Hanya orang yang ngerti aturan itu nikmat, maka dia tidak menjadikan beban terhadap itu aturan. Thank you.